Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Pilar Tertindas atau Forwapti menggelar aksi demo di depan pintu gerbang kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini dipicu adanya surat pemberitahuan eksekusi lahan seluas 2 hektar yang terletak di daerah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Padahal sebelumnya warga telah memenangkan kasus sengketa ini di Mahkamah Agung. Warga menduga adanya peran mafia tanah dalam kasus ini. Koordinasi lapangan Koaptif Forum Warga Pilar Tertindas menuntut menolak eksekusi yang dilakukan PN. Warga Pilar sudah memenangkan kasus tersebut di Mahkamah Agung, tapi kami mempertanyakan apa masih ada surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Cikarang. Aksi demo warga mendapatkan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Resort Metro Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedikitnya 10 perwakilan warga menemui pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Warga berharap pihak pengadilan mengurungkan eksekusi lahan yang dihuni 100 kepala keluarga ini. Agustian, Badar TV, Bekasi.